itu ayah sedikit rezekinya di balohnya. Oh itu kehujanan sahabat tuh. Amplopnya kehujanan ya sahabat ya enggak apa-apa. Nah, Ibu ada sedikit rezeki di balohnya ya mudah-mudahan ya. Itu buat beli apa aja kita nyagonya. Nah, gitu. Nah. Sama Ibu mudah-mudahan. Ibu teh kieu ngadawung sehari-hari teh. Pemikiran bulan Ramadan kumaha sa bulan puasa itu kieu. Iya, Bapak. Bunya doain kameramen saya tuh sedang sakit ya. Mudah-mudahan sehat ya. Sabar ya. Doain. Wabarakatuh sahabat jejak perkampungan, kali ini saya berada di Kampung Ceherang ya, Kecamatan Taman Sari, Desa Setiawargi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah untuk itu ada apa namanya, saya pengen ngaprak ke perkampungan yang ada di Kampung Ceherang ya sahabatku ya. Nah untuk itu sahabat, saya ngaprak ke perkampungan, alhamdulillah saya sama warga di sini sangat baik sekali menyambut kedatangan saya di sini ya. Mudah-mudahan penonton setia saya dipanjangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya sahabat ya. Nah untuk itu sahabat, kita ikuti terus ya perjalanan jejak perkampungan. Kali ini saya, episode kali ini saya berada di Kampung Ceherang ya sahabat ya, di Kecamatan Taman Sari. Runten teh ngiring amengan. Nuju narawan teh. Nuju calik bapak. Nuju calik. Ngiring amengan kadi teh. Mangga bapak. Dan ini ya perkampungannya alhamdulillah agak becek ya sahabat ya. Dan di sini ada warga di sana tuh ya, rumahnya di sana ya. Terdempet dengan rumah yang ada di sebelahnya sahabat ya. Nah untuk itu kita lanjut ya sahabat ya. Teh ngiring amengan nuju naon teh teh. Oh nuju titilep. Ih gitu nya nyukun izinnya tehnya. Nah sahabat, warganya di sini tuh lagi nyetrika kalau bahasa Sundanya ya sahabat ya tuh. Rajin ya sahabat ya. Amin 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 amin. Itu Kampung Ceherang kenanya teh. Oh, nah seperti itu ya sahabat ya. Saya mau menuju ke rumah sini nih. Sangat tertarik sekali ini saya di rumahnya. Kalau nggak salah itu Ibu Atikah ya, Bu. Ah, Ibu Atikah ya di sebelahnya ya sahabat ya. Nah untuk itu sahabat jejak perkampungan, kali ini saya berada di Kampung Ceherang ya. Lokasinya agak lumayan, udah kemarin udah hujan di sini ya. Nah untuk itu ada warga di sini dan di sebelahnya ada rumah di pinggirnya. Saya akan mencoba ke sananya, saya sangat tertarik sekali ingin menjumpai ibu ini ya, yang bernama Ibu Atikah ya sahabatku ya. Nah untuk itu ya sahabat, ikuti terus ya perjalanan saya di jejak perkembangan, ikuti terus jalannya lalurnya Kang Badar. Mohon pas ada ya, hati-hati. Nah, dan di sini sahabat ya,
ada ini apa? Kalau nggak salah ini sepiteng ya, sahabat ya tuh. Ada sepiteng. Nah, dan di sini juga ada pohon manggu, sahabat tuh. Nah, ada pohon manggu. Nah, untuk itu ikuti terus ya, sahabat ya. Kita ke rumahnya Ibu Atikah. Assalamualaikum. 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 Salam. Bu, damang. Alhamdulillah, Bapak. Mohon. Ah, kira kenapa satu ibu? Yos ah, di luar ya abi mah. Nah, di. Ibu teh sarang Ibu Atikah, beres? Mohon. Kan geus ku abi di video. Mohon. Mau nyisilan wargi. Mohon. Nah, untuk itu ya sahabat ya, dan ini rumahnya Ibu Atikah ya. Nah, kita ke dalam dulu ya sahabat ya. Ibu tepangkeun abi ngiring amengan ka dieu nyebutnya. Ka bumi ibu itu ibu teh asli urang dieu. Muhun asli. Muhun. Muhun. Ari urang kali sabari je Bu? 8. Oh, ternyata anaknya banyak sahabat. Ada 8 anaknya. Nah, ternyata ibu banyak ya anaknya nyebutnya. Muhun. Ieu teh bumi eta pang ageungna. Muhun. Kata umuran kali ada ya sadayana. Aya. Alhamdulillah. Uci baru. Uci baru. Dua. Di dinya si ieu dua. Ibu teh di dieu teh. Ibu teh nyarira di dieu teh. Da kumargi anak-anaknya udah besar ya ibunya. Jadi anak-anaknya sekarang mah sahabat udah pada rumah tangga begitu sahabat ya. Dan ini ibu ini sekarang mah tinggal sendiri terus anak-anaknya udah pada menikah itu sahabat ya, tapi yang satu belum menikah tapi apa namanya sama ibunya di sini, sama Ibu Atikah ya. Nah sahabat, saya ingin tanya-tanya sama Ibu Atikah ya, dan mohon kalau ada buat penonton saya, setia saya, ada sedikit hartanya, bolehlah ada di nomor WA saya. Ibu teh nyarira di dia teh. Dua aja nggak apa? Mohon. Terus lami di tahun sabara ibu teh? Wah, terus lami apa? Terus eta. Kalau ge terus 18 tahun itu ayah nagen? Terus lami. Ternyata ya sahabat. Oh, suaminya udah meninggal ya, udah 18 tahun ya meninggalnya sahabat ya. Sama seperti apa kawin kemarin? Mohon. Pemisahan buang kali teh, diri teh ngariu nyabunya sadayana. Kami lebaran. Lebaran. Bang Eta sok aramang. Mohon. Itu ibunya. Ini siswa atau seberapa tahun ibu teh? Pengitan genepul bapak umur abi mah Langkung kan 70 pengitan nya umur teh itu 70 tahun ayah 70-an kan badak ayah 70 tahun lah. Nah sahabat ya, ini kasihan ya eta ibunya, apa namanya, anaknya pada jauh, dan mudah-mudahan sedikit penonton setia saya yang ingin berdonasi ataupun donatur, silakan ya, ada di nomor WA saya di deskripsi nanti, nomor rekening saya ada ya. Nah ibu teh yuk, mohon paling sok ayo budak menelepon bantuan tanur karamet sok mohon gak tegaduh serang tegaduh hutan. Mohon tegaduhnya naon kur iya duit salikan sekikion apa pak mohon itu bumi teh seagam kianya bunya mohon. Oh gitu hutan teh
Tadi nama di harinya ada kita ngomong listrik ya teh. Ngomong listrik. Listrik pamasihan Bapak. Mohon. Tuh aya keneh cara gue kapungkur di pasihan listrik teh. Mohon. Alhamdulillah. Dalam urang mah sadar lagi pamasihan nya dak. RT. Ibu itu aya sedikit rezekinya di Mbak Allahnya. Ku itu kehujanan sahabat tuh. Amplopnya kehujanan ya sahabat ya enggak apa-apa. Ah ibu ada sedikit rezeki ya Mbak Allah ya mudah-mudahan ya. Itu buat beli apa aja kitanya punya. Nah, kalau ibu mudah-mudahan yang sehat ibunya kios kuali di video kitanya. Bapak masih sehat, masih putih ageung rezeki Bapak. Amin, 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 kitanya. Mudah-mudahan. Sahabat ya, kondisi rumah Ibu Atika begini sahabat ya tuh. Keadaannya tuh seperti ini sahabat ya. Dan kita lihat ke dapurnya sahabat ya. Lanjut ke dapurnya Ibu Atika ya di sini sahabat ya. Ibu nuju naon Ibu? Nuju mirun sana Bapak. Nuju mirun sana. Oh. Mun badan nyangu ibu teh. Putunya abing ngiring kalbetnya. Nah. Ih si ibu menerapekannya tuh. Nah. Nah sahabat ya. Ibu lagi apa namanya? Lagi masak air ya. Untuk minum sahabat ya. Dan di sini masih asli ya. Pakai tungku sahabat ya. Nah, di sini juga ada sebuah ember ya untuk menanak nasi buat air juga bisa sahabat ya ibu. Ibu teka sawah ibu teh Bapak tegaduh. Mohon tegaduh sawah. Oh mana we tegaduh sawah tegaduh Bapak. Mohon oh seperti itu ya sahabat ya. Nah di sini juga ada sebuah teko ya ataupun ceret ya. Nah ini sahabat ya. Nah untuk itu sahabat tuh lagi apa masak air sahabat tuh. Wih mantap kita asuhin ke sini ya sahabat tuh. Masak air ya sahabat tuh. Wah mati. Apinya mati ya sahabat. Sahabat ya. Ibu lagi beberes di rumah sahabat ya. Ibu Atikahnya nih sahabat ya. Anak-anak pada kemana Bu? Ayah, Bapak. Oh, aramengnya orang kali hitanya. Buka, eta nang pengantin karakanak ka Elin tadi dinya di. Mohon. 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 Ibu teh kieu ngadawengeun sahari-hari teh. Pamigitan bulan Ramadan kumaha sa? Bulan puasa itu kieu nya. Iya, Bapak hari aja sepudang itu nanem bangsa pare emang rame sok tega sok nelfon pas sok ngajak gitu. Oh. Pami ka tetangi, pami ngajak. Teras gitu. Pami wadi neang teras gitu, Pak. Kadang-kadang ka sawah. Kadang-kadang ka sawah. Kadang-kadang itu aya anu ngajak mah teh kieu wae ngadaweung. Oh gitu. Kalau saha we nya sawah na mah nu kawargi. Oh kawargi kene. Kawargi kene. Mun. Ai ka batur mah taras kawargi. Kawargi bapak. Kawargi emak nuju ai kan anak teh araya emak bapak ge caroge teh araya. Mun. Selama ibu Atikah kegiatan selama di kantun ku caroge aktivitas di sawah teras selama ngagungkan murang kali anu dalam pajamli jaminya Kang Badak. Oh gitu. Pemika sawah teh sok nyana tok ieu nya. Oh, pamiga song teh ka budak teh ka dulur kitu. Kan kita di Karolin, kan di Mungkin, kan eten bapak. Aikin gitu, ayana pemika sawahnya ibu, kadang-kadang sok kain seberha karung tah. Bapak atuh di limaan teh sok aya kenging 40 kilo. Pami di heler teh Bapak. Pami di heler teh. Oh kitu. Mohon. Tos sakit.
tapi ayeuna mah alhamdulillah nyebutnya sehat ibu teh. Alhamdulillah Pak. Mohon alhamdulillah. Saya dikantunkan ku saroge ge abdi mah tara ka mana ka mana. Tara ka dokter tara ka mana alhamdulillah Bapak. Mungkin we ka Gusti nyungkeun disehatkeun. Nah, seperti itu sahabat ya. Keceriaan Ibu Asika alhamdulillah lah, walaupun apa namanya keadaannya begini ya sahabat ya. Ya, mudah-mudahan ya buat para donatur untuk menyisihkan sedikit hartanya ya buat Ibu Atika bisa lewat WA saya ada di deskripsi dan nomor rekening bank saya juga ada di sana ya, nantinya siapa tahu ya para donatur dimanapun ya untuk menyisihkan hartanya sedikit ya buat Ibu Atika di sini ya. Yang ada di kampung Ciherangnya, kecamatan mana teh Kang Badak? Taman Sari. Kecamatan Taman Sari, ya desa Setiawarginya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, begitulah sahabat ya. Mudah-mudahan kita doain ya Ibu Atika ya, buat sahabat tidak berhubungan. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, ya sahabat. Nah, seperti itu ya. Saya berbincang-bincang sedikit dengan Ibu Atika. Ibu, hatur nuhun ya abi atos diangkeun ku Ibu Atika di dieu. Mudah-mudahan ibunya sehat selalu da abi geun hayang ngaprak di ka perkampungan ka nu sanes deui nya bunya. Nuhun Bapak, ieu Bapak sing tetet ganjaran Bapak, sing damang Bapak mudah-mudahan ieu ka abi meneten pisan. Mohon, amin. Dan saya juga bunya doain kameramen saya tuh sedang sakitnya, mudah-mudahan sehat ya, sahabat ya, doain ya kameramen saya tuh lagi kondisinya kurang sehat tuh sahabat ya, saya doain supaya sehat selalu panjang umur, dimudahkan rezekinya ya kameramen saya ini sahabat ya, nah untuk itu sahabat ya. Ikuti terus ya perjalanan saya di jejak pertemuan untuk melihat suasana alam pedesaan yang indah itu sahabat ya, khususnya yang ada di Tasikmalaya Jawa Barat. Nah, itu sahabat ya, kita nggak pernah kali ke perampungan itu, ikuti terus sahabat. Sama Kang Badak itu, Kang Badak teh lagi sakit, Kang Badak teh sakit. Sakit apa? Sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati. Nah, sahabat, sampai di sini dulu ya video kali ini saya bersama Kang Badak alias Kang Ajat ya. Mudah-mudahan Kang Ajat juga sehat selalu ya, panjang umur, dimudahkan rezekinya, sahabat ya. Nah, untuk itu sahabat jangan lupa ya seperti biasa di like, di share, di subscribe ya. Jangan lupa loncengnya diketuk sahabatku. Nah, untuk itu sahabat
sampai di sini dulu video kali ini ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.